Walaupun salah satu keluarganya menjadi terpidana teroris, tidak membuat pihak kepolisian membenci keluarganya. Hal inilah yang terlihat dari Kapolsek Medan Area Kompol Jesmi Girsang, perwira berpangkat 1 Melati Emas ini justru peduli dengan menyambangi kediaman keluarga terpidana teroris Firman Syah Putra Yudi dan menemui keluarganya di Jalan Menteng Raya, Gang Rahayu, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Dengan didampingi Panit Binmas Aibtu Junaidi, Babin Kamtibmas Kelurahan Binjai Aibtu JO, Aibtu R. Sijabat, Aibtu Panca Winoto, Bripka R. Sitanggang, Brigadir Julham Effendi, Polmas Kelurahan Binjai Emran, Kepling Iwan, dan tokoh masyarakat Herman, Kapolsek memberikan tali asih kepada keluarga tersebut. Kegiatan ini menurut Kapolsek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perintah Lisan Kapolrestabes Medan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah dan HUT Bayangkara ke-72. Kapolrestabes Medan sangat prihatin dengan keluarga terpidana teroris tersebut. Sebab Kapolrestabes mendapat kabar bahwa istri terpidana teroris ini menjadi buruh cuci untuk menghidupi ketiga anaknya. Kedatangannya merupakan tergugahnya hati Bapak Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto setelah mendengarkan laporan Babin Kamtibmas Kelurahan Binjai Aibtu JO Sidabutar bahwa istri dari terpidana teroris Firman Syah Putra Yudi yang melakukan penyerangan di Mapoldasu pada saat Hari Raya Idul Fitri 2017 sekarang menjadi tukang cuci untuk menghidupi tiga anaknya yang masih sekolah, yaitu Bambang Permadi, Eka Kayana Putri, dan Abdul Rahmayadi. Atas nama Kapolrestabes Medan mengirimkan bantuan ala kadarnya untuk bahan persiapan hari raya agar anak-anak bisa membuat kue hari raya seperti layaknya anak-anak warga lainnya. Kapolsek juga menambahkan selain memberikan bantuan, keluarga terpidana teroris juga membuat pernyataan fakta integritas NKRI dengan kesadaran sendiri. Kami mendukung NKRI Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kita kuat Medan kondusif, Indonesia jaya. Yes, yes, yes. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Cibata TV, Salam Cibata.